وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي. لا إله إلا الله أفضل ذكري. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غفر الله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Salatan taftah lana biha bab ar-ridha wa taysir ad-dunya wa bi'anna bab ash-sharri wa ta'sir wa takun lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir. Allahumma ya rabbi bijah nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtadha wa waliyyikal mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfin yub'iduna 'an mushahadatika wa mahabbatika wa amitna 'ala sunnati wal jama'ati wash-shawqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لحضرات حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأمتهم وجميع الملائكة المقربين وجميع أولياء الله تعالى وعلماء الله تعالى وجميع المؤلفين والمصنفين والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم إلى يومنا هذا خصوصا إلى أهلنا وقربائنا وآبائنا وأمهاتنا وفرعهم وسرهم وأهل سنتهم وخصوصا لجميع المؤسسين لمدرساتنا القدسية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والبركة والمغفرة عليهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم كفرة من فار النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari santri Qudsiyah yang akan disampaikan oleh saudara Arif Rahman Hakim. Kepada saudara Arif Rahman Hakim kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Syakroni Ahmadi selaku Nadir Madrasah Qudsiyah Kudus. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Nur Halim Ma'ruf selaku Al-Mudirul Am Madrasah Qudsiyah Kudus. Yang saya hormati Bapak Dr. Anjus M. Najib Hasan laku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qudsiyah. Yang saya hormati Bapak Fahrudin, Bapak Muhammad Fahrudin MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Qudsiyah. Bapak Himmatul Fuad selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah dan Bapak Muhammad Aftoni selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Qudsiyah. Yang saya hormati semua Dewan Guru dan karyawan Madrasah Qudsiyah Kudus. Tak lupa rekan-rekan calon mutakhorijin Madrasah Qudsiyah Kudus tahun 2014 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Kita dapat berkumpul bersama dalam acara muada'ah khusus kelas 12 Madrasah Qudsiyah Kudus tahun 2014 ini dengan keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya salat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Saya di sini sebagai perwakilan dari santri kelas 12 Madrasah Qudsiyah Kudus. Saya menyampaikan tiga buah poin yang dari santri kelas 12 Madrasah Qudsiyah. Pertama, kami mau mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Dewan Guru, Bapak Guru Sesepuh Madrasah Qudsiyah dan juga para bapak-bapak karyawan di Madrasah Qudsiyah yang selama ini telah mengajarkan kami dan membimbing kami selama di Qudsiyah ini. Yang kedua kalinya kami memohon maaf dari santri kelas 12 Qudsiyah bila mana selama mengenyam pendidikan di Madrasah Qudsiyah banyak melakukan kesalahan yang memang kami sengaja atau yang tidak sengaja. Kami dari kelas 12, santri kelas 12 memohon maaf kepada bapak-bapak guru, kepada semua dewan guru atas kesalahan yang pernah kami perbuat selama kami berada di Madrasah Qudsiyah ini. Dan yang terakhir kalinya kami memohon doa restu kepada bapak guru sekalian, karena setelah kelas 3 ini, setelah lulus dari Madrasah Qudsiyah ini, kami akan lepas dari pengawasan bapak-bapak guru secara langsung. Kami ada yang melanjutkan kuliah, mungkin ada yang langsung bekerja. Kami mohon doa restu agar kami dapat terus memegang teguh akidah yang telah diajarkan di Madrasah Qudsiyah dan kami dapat sukses di dunia dan akhirat, dan semoga kelak ilmu yang dari kami dapatkan di Madrasah Qudsiyah dapat berguna bagi kami dan bagi Madrasah Qudsiyah dan masyarakat pada umumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelas 12. Saya pribadi mohon maaf bila tutur kata saya dalam memberikan sambutan ada yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Arif Rahman Hakim, kami ucapkan terima kasih. Adapun sambutan yang kedua, yaitu dari perwakilan Dewan Guru yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kyai Haji Nur Halim Ma'ruf. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi syara'a lana dinal Islam wa ayyadahu biqudwatina wa hadina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ulama'ihi wa awliya'ihi al-kiram wa ja'ala hadhil madrasatal mahbubah Qudsiyah wasilatan linaidil maram salatullahi wasalamuhu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah
wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi walladzina yakhshawna Allah wa yattabi'una al-ulamaa ila yaumiz zihaam amma ba'd. Ingkang minulya putra-putra santri Madrasah Qudsiyah kelas 12 A, B, C dan D ingkang dinten menika bermuwadaah berpamitan kalian para masyayikh lan para guru-guru madrasah. Ingkang minulya sedaya jajaran pengurus Madrasah Qudsiyah, ingkang minulya sedaya kanca-kanca asatidz, utaminipun para kiai, utaminipun para guru ingkang paling kathah mucalipun, sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, hanya dengan i'anah dan fadl Allah kita semua keluarga besar Madrasah Qudsiyah bisa melakukan kewajiban tugas belajar dan mengajar. Guru nipun nggih do saged mucal, santri nipun nggih do saged sekolah nganti rampung. Alhamdulillah tahun menika putra-putra kelas 3 aliyah sami lulus 100%. Masya Allah, hatta sing ngantukan melu lulus. Masya Allah, Masya Allah, hebat niki. Iku kesuwur Qudsiyah menang dungane nggih ngeten iki. Ketoke ngantukan kok iso lulus niki. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali dan berbangga bahwa anak-anak aliyah kelas 3 bisa lulus 100%. Tapi mestinya saya akan lebih senang sekiranya anak-anak ini kecuali lulus ujian lokal dan negeri plus apal alfiah. Kula luwih bungah niku. Anak-anak ini ada yang hafal alfiah 1000 bait, ada yang mau disaksikan oleh guru mufattish sehingga mendapatkan syahadah hifdzul afiyah, ada yang lancar sekali tapi tidak mau dites, dan semuanya rata-rata alfiyahnya adalah hafal awalan wa akhiran, yaitu dari qola Muhammadun sampai wa alihil ghurril kiramil bararah wa sahbihil muntahabinal wis loro lah gujimat nang. Pagi ini anak-anak berpamitan dengan para masyayikh dan para guru, ditunggui oleh semua guru lenggah nginteri panjenengan sedaya. Saya buatan ketinggal kok pada Pak Imron Salimi rak kuman. Wonten, oh delek teng mereka, angge. Mungkin ku ponaan ku tak lurah lur, angge. Ngkuling MC ngono dek ku kader. Ya wes, hari penting mergo dipamiti bocah-bocah, bocah-bocah ki iso bahasa Inggris sak duruke Pak Hanafi, Pak Imron Salimi dhisik enak ya. Alhamdulillah semua hadir mengucapkan tahniat atau wassalamat, selamat dan sukses. Mudah-mudahan berkah majelis yang berkah ini anak-anak selepas dari Madrasah Qudsiyah dimudahkan oleh Allah semua harapan yang baik, utamanya ilman nafi'ah, rizki nek gampang, besok akhir iso berumah tangga, syukur-syukur bujune ayu. Insyaallah ya. Insyaallah. Wah, nek muni bujune ayu ora amin banter enane pun. Ya, sungguh harapan dari semua guru anak-anak ini menjadi anak yang nafi'in, alimin, amilin, muyassarin, dimudahkan semua langkah yang baik.
pinjang dados tokoh teng masyarakat ingkang dipun ikuti tining masyarakatipun. Kalau tadi Nak Arif Rahman Hakim menyampaikan tiga hal yang diujiaturkan pada semua gurunya, saya pun mengimbangi tiga hal yang untuk saya persiapkan anak-anak sebelum berpisah dengan kami semua. Satu, mungkin bocah-bocah lali nggih niki bocah-bocah nyawang Ki Hafidz Shatori, Ki Ahmad Asnawi, Mahfud Didik, ya guys, yo niki sampeyan nyawang tok tak sama kok durung umi-umi lali mesti bocah iki lali maca afadoni Allah min nuri syaikhi ila ruhi alat dalam lali lagi mau ketara potongane ra durung maca kowe kersane ngelmune para kiai niki nemplek ring kowe ngoten lho kowe dilewari lali mare kok iya re mau afadoni Allah min nuri syaikhi ila ruhi alat dawam matematikane Pak Haris nemplek ring kowe ngono ra tauhid Mahfud nemplek ring kowe balawe Ahmad Asnawi Habib midah ring ila ruhi kok ngono lho niki warane guru kula Habib Lutfi carane nek nyawang wong alim bisane tumus pripun bib ayo nanti kake umi-umi maca afadani Allah min nuri syaikhi ila ruhi alat dawam itu ya anak ya pisan karena anak-anak menjadi anak dewasa yang harus mendampingi orang tua dalam segala hal utamanya dalam urusan rumah tangga di mana hidup itu memerlukan biaya yang banyak. Kerjalah dengan semangat sesuai lingkungan yang mendukung dan profesi kamu. Banyak kok anak-anak kuliah atau mondok sambil bekerja, atau mungkin kalau orang tua keterbatasan dana tidak bisa mondok, tidak bisa kuliah, bekerja yang serius untuk menghasilkan harapan yang ditambahkan cara ngelmu tauhid fa'alaikum bil harakah wallahu yu'til barakah ijeleng nang kowe alaikum ku apa tanang alaikum ku jer majrur nang jerone ilzamu ngono lali neh kene ngono alaikum ku jerone ilzamu nu diarani isim fi'il amar yang mengadopsi dari jer maj oleh makhodim muni wali meneh wal fi'lu min asma'i alaika wa hakadha ngono iku iso ketemu nere iso muridnya ya Hafidz Shatori orang itu tetaplah kalian menggerakkan organ tubuh yang ada, jangan jadi anak pemalas, Allah pasti akan memberikan berkah dari usaha kamu. Wa'alaikum bil harakah wallahu yu'til barakah. Allah pasti memberikan berkah dari wong iku nek gelem bekerja semaksimal mungkin, insyaallah Gusti Allah memberikan berkah dari usaha itu. Meneh kowe iso bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, komputer, pitik rak tau sekolah ker-ker tok rezeki tambahan. Nggih. Untuk melancarkan ekonomi keluarga ana umi-umi lali meneh ayo ana umi-umi apa nang hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu sak makhadhe kowe apal ra iko makhadhe niku ma min abdin yaqulu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marratin illa kafahu allahumma ahammahu sampean maca dhewe wonten tafsir Ibnu Katsir juz kalih sanggar kewajibe muni-muni nggih kersanipun ekonomi keluarga lancar boten kripas-kripis. Nek sampean dana untuk pendamping hidup niku lancar, sampean berjuang ya enak, umpamane wis nglumpuk kepingin ngrumati anake marang wong tuwa ya sukses. Ngono lho maksudku nah, ya. Insya Allah. Entuk pira mau? Loro ta?
siji nek nyawang para kiai aja lali afadani Allah min nuri syekhi ila ruhi. Nomor kalih nyambut gawe sregep tapi embek eling hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawak. Yang terakhir lho bar niki makke banti Pak Kiai Najib bagian yayasan kita, yang terakhir juga penting sekali. Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah memang tidak kalah penting hidup berkecukupan. Kata Alfiyah, wa tabsutul badla biwaqtin munjazi. Nah, mangke nek rezekine bocah wis mapan, dung sawani nakokno anake mara tuwa. Sida berumah tangga sing paling penting nek ape ngono-ngono maca bis. Oh, wis ku paling penting ngono wae. Dene kowe eling Allahumma jalibna syaitan ya lari pakai bismillah wis cukup. Lho, masa nem penting lho iku. Mergo jeneng nabi ku marai mantune Sayyidina Ali ku alime kaya ngono diwarai ya Ali. Ma min rajulin jama'a imra'atahu wa lam yadhkur ismallah illa wa ma'ahu syaitanun. Nganggo illa ku nang. Rak liya wong lanang sebagai suami sing ngumpuli bojone kok angger nubruk rak maca bismillah dhisik, anake mesti dadi setan. Lho ngono ora?